Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial, yaitu cara masuk dan keluar dari mode aman atau safe mode Xiaomi ya. Di sini saya menggunakan Android Xiaomi Redmi 8. Nah, sebelum lanjut, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman tahu ya fungsi dari mode aman ini. Nah, dengan adanya fitur mode aman ini, kita bisa tahu masalah-masalah Android yang disebabkan oleh aplikasi hasil download atau dari malware seperti hang, restart sendiri atau banyak iklannya ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan coba untuk masuk ke mode aman Android Xiaomi ini, dan ini tidak memerlukan aplikasi tambahan ya. Nah, untuk pertama kita matikan dulu untuk masuk ke mode aman ini ya. Kita matikan saja Androidnya. Kita tunggu sampai mati ya, sampai benar-benar tidak atau sampai benar-benar bergetar untuk Android Xiaomi Redmi 8 ini. Nah, jika sudah dirasa benar-benar mati ya, kita tunggu beberapa detik. Pertama kita tekan tombol power atau tombol on off ya. Ini untuk proses masuk ya ke mode aman. Nah, jika sudah seperti ini, kita tekan atau ada logo Redmi, karena saya pakai Redmi, kita tekan tombol volume bawah sampai ke benar-benar hidup ya. Kita tunggu sampai benar-benar hidup. Nah, di bagian logo ini kita tekan volume bawah. Nah, maka kita berhasil masuk pada mode aman atau safe mode, kalau dalam bahasa Inggrisnya safe mode ya. Ini mohon maaf, kameranya agak fokus ya, lama kalau kamera ini buat fokus. Nah, intinya ini adalah mode aman. Nah, di sini untuk fitur di mode aman, aplikasi-aplikasi apa yang kita download dari Play Store atau Google Play maksud saya, ini tidak akan ditampilkan ya teman-teman. Jadi semuanya ini aplikasi real bawaan dari Android kita, dan ini tidak menjalankan aplikasi-aplikasi yang kita download. Nah, jadi hanya ada aplikasi bawaan dari Android Xiaomi ini. Dan ini saat ini fitur virus, misalkan Android kita mempunyai virus atau malware, ini tidak akan dijalankan ya, termasuk Android iklan yang berjalan di latar belakang. Nah, lalu bagaimana cara untuk kita mengembalikannya kembali ya teman-teman? Ini cukup mudah, dan bukan cukup mudah tapi sangat mudah. Ini bisa dilihat di sini ada mode aman. Pertama kita tekan tombol power dan kita restart saja. Ini sudah kita tunggu sampai selesai. Nah, bisa dilihat ini sudah tidak berada dalam mode aman lagi, dan aplikasi-aplikasi yang tadinya hilang atau saat mode aman ini tidak ditampilkan, ini sudah kembali normal. Nah, jadi seperti itulah untuk masuk dan keluar safe mode atau mode aman pada Android Xiaomi. Oke, sekian dulu untuk tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Silahkan tanyakan jika ada yang ingin ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like atau dislike jika tidak suka. Dan kalian bisa share jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.